Pemirsa, harga cabai merah di Kabupaten Batanghari mulai naik hingga mencapai Rp40.000 per kilogram. Tak hanya itu, harga cabai rawit merah juga masih cukup tinggi dengan kisaran harga Rp45.000 per kilogram. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri seputar Jambi malam ini. Anda juga dapat mengakses berita-berita kami di channel YouTube Jambi TV. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Zeli Tawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita. Harga sejumlah komoditi kebutuhan pangan di Kabupaten Batanghari saat ini cenderung masih cukup tinggi dan bahkan terjadi kenaikan. Salah satunya harga cabai merah di pasar tradisional Keramat Tinggi Borobulian yang saat ini mengalami kenaikan mencapai Rp15.000 per kilogram. Dari harga normal berkisar Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Masih terbilang tinggi, yakni berkisar Rp45.000 per kilogram. Dua hari ini berdasarkan pantauan kami, cabai sudah di harga Rp40.000. Memang beberapa hari yang lalu sempat melonjak ke Rp45.000. Itu dan alhamdulillah sudah dua hari ini sudah turun menjadi Rp40.000. Kalau kenaikan harga cabai seperti yang dipantau di pasaran, stok sedikit ini ya kemungkinan disebabkan oleh jalan yang macet juga. Masih tingginya harga komoditi cabai tersebut diduga karena terbatasnya persediaan pasokan yang masuk ke wilayah Kabupaten Batanghari. Sementara itu, untuk komoditi pangan lainnya, seperti bawang putih, sate berkisar Rp36.000, cabai rawit hijau Rp30.000, dan harga ayam ras berkisar Rp25.000 per kilonya. Pirdada Trio, Jambi TV.